Oke, baik. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Nama saya Odi atau Odur Bose Peterson. Saya dari Norwegia. Tetapi sekarang saya tinggal di Medan. Baru 3 bulan tinggal di sini. Kami tinggal di Jalan Semara, dekat Ujung Durian. Ya, kami suka tempat itu. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Saya sudah menikah. Nama suami saya Matias dan kami punya anak satu namanya Hana. Dia sudah berumur 9 bulan. Hari ini saya akan pidato tentang budaya di Medan tentang menyapa. Orang di Medan suka sekali menyapa orang lain. Waktu jalan-jalan atau pergi kemana-mana, mereka suka menyapa. Mereka bilang, oh dari mana, mau kemana, selamat pagi, sore, seperti itu. Saya juga pikir orang dari di sini ingin tahu kepada orang lain. Kalau orang di jalan ada waktu, mereka mau ngobrol sebentar waktu mereka pergi. Mereka ngobrol tentang cuaca, kabar, mereka tinggal di mana, ada apa, seperti itu. Kepada orang asing, banyak orang di jalan menyapa, halo mister. Kalau saya perempuan, mereka juga bilang seperti itu. Mereka juga bertanya berasal dari mana, tinggal di mana, suka nikah, suka Medan, suka makanan Medan. Saya pikir mereka ingin tahu kehidupan orang asing. Untuk kami itu tidak terlalu sopan dan itu sulit untuk terbiasa. Saya juga pikir orang dari Medan kalau tidak mau menyapa kepada orang lain, mereka itu artinya mereka tidak sopan. Waktu kami makan dengan orang dari Medan, kami harus menyapa dan sering ngobrol dengan mereka waktu ada, kalau ada waktu untuk ya kenal mereka seperti itu. Ya, itu budaya yang bagus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yeah.